Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, pada semua warga Silhouette Workshop. Hari ini kita nak bincang pasal macam mana nak cuci mata pisau ni. Ni dua-dua pisau ni. Okay, siapa kena dua pisau ni? Okay, yang first kita siapa yang ada Cameo 3 dia tahulah sebab ni auto blade. Okay, ni auto blade. Tapi ini khas untuk Cameo 3 je. Tak boleh pakai untuk Cameo 2 dengan 1. Okay, cover boom tak boleh pakai. Sebab apa? Dia ada slot. Kat belakang dia ada slot. Dia nampak Dia ada slot. So, yang ini hanya untuk Cameo 3 je. Yang lain tak boleh masuk. Nanti dia stuck. Okay, dia tak boleh turun ke bawah. Okay, yang ni pula, ni main famous lah. Daripada awal sampai ke Cameo 2 tu. Pakai pisau ni. Okay, Cameo 3 pun boleh pakai pisau ni. Tapi dia kena letak bahagian yang sebelah kanan lah. Ada yang circle warna biru tu. Okay, so saya akan tunjuk macam mana nak cuci, nak buka dua pisau ni. Sebab kalau pakai tangannya tak boleh buka. Okay, dia ada cara dia. Okay, first kita bincang pasal ni kita panggil adjustable blade. Ada ratchet blade pun ada. Tapi kalau based on pada dalam Silhouette Studio, dia panggil ratchet blade. Okay, first nampak satu penanda pada nombor kosong. Okay, kita ada alat ni. Alat ni ada pada dalam Cameo 3 je. Saya tak pasti dia ada jual aksesori ni ke tak. Okay, nampak dia ada dua. Satu untuk ubah kedudukan tanda tadi kepada nombor yang kita nak. Okay, lagi satu ni pembuka penutup dia. Penutup atas ni, bagian atas sekali. Sebab kita buka bagian atas ni baru kita nampak dalam. Okay, first kita tukarkan pada nombor 10. Okay, samakan poin merah tu dengan penanda dia ni. Samakan. Pusing pada nombor 10 6 10. Okey, bila dah sampai 10 dia ketat, kita tolak sikit. Bagi dia betul-betul ketat. Lepas tu kita ambil lagi ke atas ni. Samakan dia. Pusing lawan jam. Nampak dia bunyi tik. Maksudnya dia longgar tu. Okay, lepas tu nampak dia dah buka bagian dalam. So kita ambil kain microfiber, kita gosokkan pisau tu supaya kita cuci bagian dalam ni. Ataupun ambil, kalau tembak ke sikit, jangan yang ambil senang apa tu, yang berbulu tu, nanti ganggu pisau. Gosok sikit tepi tu. Nampak bersihlah dia. Dalam keadaan macam ni barulah kita boleh nampak pisau tu tumpul ke tak tumpul ke. Kalau tumpul, tukar barulah ya. Okey, sekarang kita tutup balik. Tutup ikut jam. Sorry. Ikut jam. Sini ikut jam. Lepas tu ambil ni ketatkan. So bila dah ketat, betul kena ketat kalau tak nanti longgar dia kacau masa cutting nanti, dia tak betul. Okay, lepas tu kita ambil balik yang ni. Kita pusing pada kosong balik. Pusing pada kosong. Sebab apa? Kita tak nak nanti masa kita pegang pisau ni terjatuh ke apa, susah. Nanti dia tumpulkan mata pisau tu. Okay, nampak? Kosong balik. Okay. Dah settle yang ni. Auto blade. Auto blade dia ada penanda yang merah ni Nampak? Nampak kat sini penanda dia. Okay, kalau katakan kita dah tertekan, dia automatik jadi 10. Dari 0 kepada 10, lepas tu dia baru turun. Okay. Kita nak cuci yang nak buka ini, kita tak boleh berada pada pisau 10. Nanti dia buka, kita kena balik pada 0 pula. Tekan. Kan sampai kosong Nampak? Kosong. Okey, masa nak buka ni, pastikan kedudukan dia macam ni tau. Macam ni. Bukan macam ni. Ada beza tu. Yang penanda ni kat belakang. Baru boleh buka. Pusing dia lawan jam juga. Nampak?
lawan jam. So boleh cuci dalam lah. Tak silap saya memang tak boleh tukar dia punya pisau. So jangan jangan cabut, jangan tarik. Sebab nak letak balik memang tak boleh. So kalau dah problem, pisau dah tumpul, tukar baru. Lepas tu macam biasa, tutup balik. Lepas dia cuci semua, tutup balik. Ingat eh, terbalik eh. Baru boleh lock ikut jam. Pastikan ketat, jangan ketat sangat, nanti dia lose. Pastikan dia ketat cukup. Okey, dah. Okey, macam tu lah cara nak kita nak cuci pisau eh. Ingat tu. Alat ni ada pada Cameo 3 dan saya tak pasti sama ada dia ada jual accessory ni tak. Kita akan tengok kita punya stok sama, kalau ada saya akan inform lah. Memang berguna lah alat ni. Mula-mula saya tak tahu. Tapi bila tengok balik barulah faham apa kegunaan alat ni. Okey. Saya harap semua dapat manfaat daripada video ni. Okay, so yang mana ada Cameo 3 tu, member-member ada Cameo 2, kongsi-kongsi lah, pinjam kejap ya. Okay, Assalamualaikum.